makes me sway, and why does my heart keep beating fast when you kiss my lips and all the sugar has gone? I don't know how, but you make everything feels like the very first time. Sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Purnomo, yaitu tepatnya di lokasi peternakan babi, yaitu di daerah Desa Baktinegara, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Pak Purnomo sudah menggunakan produk NASA selama 2 tahun, sehingga hasil liputan tadi kita melihat bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa dalam performa dari penampilan ternak babinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Purnomo dan Mas Anto ya, selaku pelaksana teknis harian juga di peternakan, sehingga akan mendapat informasi yang lebih akurat. Selamat sore, Pak Purnomo. Pak Purnomo sudah menggunakan produk NASA, Pak ya? Sudah. Itu mengenal dari siapa, Pak? Produk NASA. Mengenal produk NASA dari Pak Nandang. Pak Nandang. Ya. Jenis dari babinya jenis apa, Pak? Kalau pengetahuan saya, itu namanya Landris, Pak ya. Landris. Kemudian sekarang ada berapa, Pak, jumlah populasi? Populasi untuk babon 40. Yang induan betina ada betina itu 40 ya, 40 ekor ya. Kemudian pejantannya ada 4. Pejantannya ada 4 ekor. Ya, kemudian yang anak-anak yang nyusu ini, anak-anak yang nyusu itu ada 85 lah. 85. Kemudian yang dalam usia dere darah-darah itu kamu punya sekitar 15 ekor, baru dijual 50 ekor. Sudah baru saja dijual 50 ekor. Kemudian dari ini ya, Pak, dari umurnya. Ini kalau dari umurnya sekarang sudah disampaikan, kalau yang unduan ini sudah berapa tahun, Pak? Jadi yang paling tua ini sudah 3 tahun. Unduan sudah 3 tahun ya. Kemudian untuk lama pembesaran ini, Pak, usahanya Pak Purnomo dari pembibitan semacam itu, Pak ya? Sampai kemudian menjual dalam bentuk dere, Pak ya? Iya. Ini dere yang dijual umur berapa, Pak, rata-rata? Jadi ada dua macam kami jual. Itu yang pertama itu yang baru umur 2,5 bulan ya. 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi ya umumnya 2,5 bulan gitu ya. Itu bulan. Yang seharga kira-kira 300.000 per ekor. 300.000 per ekor. Ya. Nah, kemudian ada yang sampai siap kawin, itu umur sampai 6 sampai 7 bulan. 6 sampai 7 bulan. Ya. Nah, kemudian mana yang dipilih itu kami tergantung pada pembeli ya. Pada pembeli dan pada kondisi harga pakan. Oh gitu. Ya. Nah, misalnya pas harga pakan mahal, kami lebih untung kalau kami jual yang masih relatif kecil. Oh iya, masih kecil, Pak. Ya, itu yang usia berapa, Pak? Yang usia 2,5 bulan. 2,5 bulan sampai 3 bulan gitu, itu maksimal. Itu sekitar 300 sampai 350.000 per ekor. Nah, kalau pas pakan itu murah, misalnya dedak pas panen itu kan bisa mencapai 300 ya. Ya per kilogramnya. Per kilo. Nah, sekarang kan bisa mencapai 700. Iya. Nah, kalau pas 300 kami jual mundur, kami sampai buat diri. Siap kawinkan. Siap kawin. Sekitar usia 6 sampai 7 bulan. Ya, 6 sampai 7 bulan. Seharga berapa, Pak? Nah, kalau sudah siap kawin itu biasanya 1 ekor 1 juta. 1 juta, Pak, ya. Lalu kemudian produk NASA yang digunakan apa saja, Pak? Kami yang sudah kami gunakan selama 1,5 sampai 2 tahun ini, ini namanya Viterna, Pak. Viterna. Ya, Viterna. Viterna saja, Pak, ya. Viterna Plus. Iya. Pak, di sini sudah ada Pak Anto ya, selaku pelaksana harian di lapangan. Bagaimana, Mas, ini pemberian hariannya?
di ternak pada ternak apa? Kalau khusus untuk babon yang beranak, ya. Itu karena kami pakai basah. Ya, pakan basahnya itu berupa apa itu pakan basahnya? Pakan basah berupa dedak, jagung, sama konsentrat. Jagungnya jagung giling ya? Jagung giling halus. Jagung giling halus. Ya, itu kemudian diaduk, ditaruh di air, ya. Dicampur. Kalau untuk satu babon setengah tutup. Tadi ada konsentratnya, ada dedak, ada jagung giling, ada tahu sih? Dedak, jagung, sama konsentrat, sama titer lainnya. Oh iya, konsentrat dan titer. Itu berapa ukurannya? Untuk dedaknya itu berapa? Kalau untuk satu dedak, satu ekor itu satu kali pakan 1 kilo. 1 kilo. Satu kali 1 kilo, kemudian jagungnya? Nah, itu semuanya ya, semua itu udah. Kalau per dibagi itu gimana? Kalau jagungnya berapa? Kalau kita aduan pakai dedak semua itu 150 kilo dedak, 15 kilo jagung, sama 10,5 sentral. Jadi sekali campur pertama kali ya? Pertama kali campur. Ya, itu aku juga dibagikan untuk kena-kena yang lain ya? Kalau yang babon itu cuma 1 kilo, kemudian campur setengah tutup di tengah. Untuk yang babon juga. Kemudian untuk yang anak-anaknya? Kalau yang anak-anak kan ikut babon ini. Ya, yang dia yang sekitar 2-3 bulan tuh ya? Enggak. Kemudian yang dire? Yang dire kita masih pakai itu, satu ember. Kita pakai lagi kadang satu tutup. Banyak. Itu kalau itu ukurannya berapa? Berapa kilogram, berapa ekor itu? Belum ya, cuma berarti untuk satu hari saya pakai satu tutup, tapi satu ember. Tapi kalau enggak, itu satu kali pemberian. Untuk kalau yang babonnya tadi, diternak satu kali pemberian. Di waktu apa? Ya tergantung, kita ke sore bisa, pagi atau sore gitu ya. Kalau yang anak juga sama ya, sama. Yang sendiri tadi ya. Kemudian mengenai manfaat ya, untuk mas. Sebenarnya jika ada pelapun yang menambah di sini, bagaimana Pak setelah menggunakan produk NASA ini dibandingkan lipus dahulu sebelum menggunakan dari itu? Jadi dari penampilan fisik itu jelas lebih sehat ya. Dan dari gerakan lipus ini juga lebih canggih. Kemudian kami pernah mengamati, kami timbang babi itu 10 ekor masing-masing ekor 20 kilo ya, kami ambil sampel itu 10 ekor. Nah, kemudian dari 10 ekor ini kami kasih piterna yang 5, kami kasih yang 5 enggak ya, dicoba. Nah, kemudian makanan kami kasih sama. Nah, setelah 1 bulan yang dikasih piterna itu dari 20 kilo menjadi 31 kilo ya. Nah, itu rata-rata. Nah, kemudian yang tidak dikasih itu rata-rata dari 20 kilo menjadi 26 kilo. Berarti ada selisih 5 kilo, Pak, ya? Jadi 5 kilo. Kilogram. Ya, ya, ada yang tidak menggunakan dengan yang menggunakan. Iya. Ya. Itu dari kemudian nafsu makan berarti sangat tampak sekali, Pak, ya? Nafsu makan dan minum itu nampak sekali. Dan itu kotorannya itu juga relatif berkurangnya kurang, kurang menyebabkan kurang. Kemudian rupanya makanan agak lama di perut, gitu, agak lama di perut. Nah, pada saat kami ada acara motong salah satu yang dikasih si piterna ini dia. Ini ternyata memang lebih dari kualitas daging ini lebih baik. Lemaknya ini kurang. Kandungan air apa namanya jadi juga lebih kasar gitu ya, kadar airnya kurang, lemaknya juga kurang, warnanya lebih merah ya. Kalau sebelumnya bagaimana, Pak, dengan dahulu sebelum produk NASA itu bagaimana ya? Kalau sebelum menggunakan produk NASA memang ya seperti yang ini, seperti yang kami coba dan pada yang 5 ekor itu ya, itu jelas itu yang tidak menggunakan produk NASA. Dan kemudian dia penampilan fisiknya ya memang kurang terginas gitu ya. Kurang kesit lah. Ya. Kemudian dari kesehatan, Pak, ya. Dari kesehatan habisnya ini bagaimana? Nah, kalau yang menggunakan NASA, setelah kami menggunakan NASA dan kami amati, memang itu relatif tidak memerlukan
menggunakan obat-obatan seperti apa, teramisin, seperti apa tadi, Pertek ya, gitu. Jadi itu terbantu sekali dengan menggunakan produk NASA yang namanya Peter 9. Oh iya. Ya. Kemudian dari Mas Anto mengenai tadi sedikit kotoran itu. Mengenai kotoran, mungkin pada saat Pak Pur mengadakan penelitian itu Pak Mas Anto mengamati juga ya, itu mengenai jumlah kotoran pada 5 ekor yang menggunakan NASA dengan 5 ekor yang tidak menggunakan NASA itu bagaimana jumlah kotorannya? Gak sama, lebih banyak yang gak pakai, berarti dengan kata lain banyak yang makanan yang terbuang ke ya. Tidak tercerna ya, tidak tercerna di dalam tubuh babi itu sendiri gitu. Kemudian dari apa pengamatan selama ini, mungkin ada hal lain yang selama ini Mas Anto temui dari selain yang disampaikan oleh Pak Purnomo selaku ya, mungkin yaitu angka kematian kelahiran. Angka kematian pada saat kelahiran? Ya, kelahiran 0 gitu. Mungkin 0%. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya rata-rata mungkin ada yang 5 atau 4 ekor tuh pastinya ada yang mati. Dalam berapa hari setelah dilahirkan ya, mati? Lahir meninggal. Lahir meninggal gitu ya. Kemudian setelah dia mati ada juga setelah perkembangan angka kematian setelah kemudian berapa hari dia lahir? Untuk angka kematian sudah 10 hari atau 10 hari itu mungkin ada ya. Kalau untuk anak 10 itu bisa 1 ekor itu mesti ada. Kadang ada yang enggak sama sekali. Oh gitu. Berarti mampu mengurangi angka kematian ya. Baik Pak Pur, ini kita sekarang mulai menghitung tentang analisa ekonominya Pak ya. Apakah dari penggunaan Peter 9 ini mendatangkan keuntungan atau tidak? Jadi kita hitungan saja tadi pada penelitian Pak Pur ya, yang kemudian membandingkan antara yang menggunakan dengan yang tidak. Itu yang ternyata terjadi selisih 5 kg selama 1 bulan per ekornya Pak ya. Nah itu kita menghitung biaya per ekornya. Ya, satu ekor babi ya, satu hari itu kan perlu setengah tutup ya. Nah kami coba selama 1 bulan ya. Berarti kan satu ekor perlu 15 tutup ya. Nah, gitu. Nah satu botol Viterna ini kira-kira yang 48 ya, katakanlah 45 lah ya, 45 tutup ya. Berarti kan kita perlu sepertiga dari harga Viterna uangnya ya, kan gitu. Tiga puluh tiga ribu. Berarti kan sekali sepertiganya berarti hanya 11.000. Sedangkan penambahan berat itu kan ada 5 kilo. 5 kilogram per ekor tadi. 5 kilo per ekor. Nah kemudian harga per kilo daging ya, itu hidup ya itu kan 17.000. Sehingga ini diperoleh keuntungan kotor, penambahan keuntungan kotor ini kan 17 kali 5 sama dengan 85.000. Nah, hanya kurangi. Hanya kemudian keuntungan bersih kan berarti dikurangi 11.000. Sehingga penambahan keuntungan bersih dengan menggunakan Viterna itu sama dengan 74.000 per ekor. Per bulan. Bulan. Ya, per bulannya. Ya. Gitu. Kemudian kalau di sini diamati ada jumlah ekor ya. Tapor juga jumlahnya juga banyak Pak ya. Banyak ya. Itu pada penambahan dari 20 menjadi 31 selama 1 bulan ya. Nah kemudian nanti dari 31 di 1 bulan lagi ya. Itu jelas akan lebih banyak penambahan keuntungan. Lagi. Ya. Dan tadi itu kan rata-rata kalau yang diri itu dari lahir sampai besar kan sekitar di usia 6-7 bulan Pak ya, yeah. Itu baru dijual yeah. Gitu. Ini luar biasa kalau kemudian yeah. bisa dicoba bagi para peternak babi lainnya tentang manfaat dari penggunaan Viterna. Belum keuntungan dari tingkat kematian. Iya, yeah. yeah, keuntungan dari tingkat yeah. kematian jelas ini kecil sekali, jadi tidak ada, hampir-hampir tidak ada kematian lah. Dengan angka kematian itu kan berarti kan semakin banyak babi yang hidup berarti semakin banyak angka keuntungan dari situ Pak ya. Yeah. Ya, dari sebelum katanya sebelum menggunakan produk NASA sering terjadi kematian Pak ya. Nah terakhir Pak Pur ini sebagai salah satu kapan rasa terima kasih kami juga, mungkin Pak Pur juga bisa menyampaikan kepada para peternak di seluruh Indonesia khususnya peternak babi tentang pengalaman Pak Pur setelah menggunakan produk NASA sehingga mampu dituarkan kepada peternak lainnya di seluruh Nusantara. Silakan ya. Nah, terima kasih Pak Abi ya. Setelah kami melihat peternakan kami sendiri yang menggunakan produk NASA dan menurut pengamatan kami itu ternyata menguntungkan, makanya oleh karena itu kami mengharapkan teman-teman kami mungkin di seluruh Nusantara juga saya anjurkan untuk memakai produk NASA kepada Nusantara.
ini memang menguntungkan. Di samping itu mengurangi mungkin bau kandang yang tadinya sangat sangat menusuk ya, kemudian ini terkurangi sehingga lingkungan ini ya menjadi lebih enak lah kita. Jadi peternakan yang ramah lingkungan juga ya, Pak ya. Peternakan yang ramah lingkungan. Oke. Demikian Mitra NASA bincang-bincang kami dengan Pak Purnomo selaku pemilik ternak babi dan juga Mas Anto. Terima kasih ini atas bincang-bincangnya Pak Purnomo. Ya, terima kasih. Demikian Mitra NASA liputan kami dari lokasi peternakan milik Bapak Purnomo di daerah Desa Baktinegara, Kecamatan Bardatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Reporter Happy, kameramen Jody melaporkan. Salam.